إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita nikmat yang tidak seorang pun dari kita bisa menghitungnya. Marilah kita belajar untuk senantiasa bersyukur, karena orang yang bersyukur dia tidak akan rugi, tidak akan hina, tetapi syukur itu sendiri adalah salah satu sebab pertambahnya atau terbukanya pintu-pintu rezekinya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah yang mulia sendiri berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu untuk kalian. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah giliran saya mengajar di sini, yaitu kitab tauhid ya, yang ditulis matannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Mudah-mudahan dengan kita membahas secara runut kitab tauhid ini, sehingga tidak ada orang yang bersangka buruk ya kepada beliau rahimahullahu taala, karena banyak orang menyangka bahwa Syekh atau Imam Muhammad bin Abdul Wahab membawa ajaran baru, karena mereka tidak pernah membaca kitab-kitab beliau ya, tidak membaca tulisan-tulisan beliau ya, cuman karena sudah didoktrin ya wahabi, sehingga kitab-kitab yang bermanfaat itu sudah a priori lebih dulu. Kita masuk pada bab 39 ya, bab 39 yaitu bertahkim ya kepada selain Allah dan Rasulnya. Bertahkim artinya memutuskan hukum ya kepada selain Allah dan Rasulnya. Catatan pertama dari bab ini, apa korelasi bab ini dengan tauhid? Ya, korelasinya satu, bahwa seseorang yang mentauhidkan Allah atau ketika seseorang ia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah. Bahwa tidak semata-mata ucapan itu dengan kita meyakini Allah satu-satunya diibadahi, tetapi tauhid yang pertama dan syahadat yang pertama, syahadat yang kedua melazimi adanya ketaatan.
sebagaimana kita meyakini Allah adalah ilah kita, satu-satunya kita sembah, kita ibadahi, maka wajib bagi kita untuk mengimani, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang boleh mengatur makhluknya. Dan seluruh makhluk, ya, khususnya manusia, dalam segala hal dia wajib tunduk kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalil yang paling umum sebelum dalil yang ada pada bab ini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, telah saya jelaskan bahwa di waktu subuh kemarin yang berhak menetapkan syariat siapa? Allah. Yang berhak mengatur kita siapa? Allah. Tidak boleh ada orang yang mengatur kita kecuali Allah. Siapa boleh mengatur? Karena ada urusan-urusan, ya, ada urusan-urusan yang memang diatur oleh makhluk. Tetapi pengaturan makhluk terhadap makhluk lainnya, pengaturan yang dibuat oleh seorang pemimpin umpamanya, tidak boleh menyelisihi apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bahwa ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ketika kita mengukur diri kita, pemimpin dan yang dipimpin, tentu pemimpin kedudukannya tinggi, yang dipimpin kedudukannya di bawah. Di mana di atas mengatur, yang di bawah yang diatur. Tapi ketika keduanya berada di hadapan Allah, kedua-duanya adalah hamba, kedua-duanya makhluk. Siapapun di antara kita tidak akan menduduki otoritas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemimpin tidak boleh mengatur hamba-hamba Allah kecuali dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemimpin tidak boleh mengatur hamba-hamba Allah yang menyelisihi apa-apa yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang pemimpin ketika mengatur hamba-hamba Allah, wajib dia bertanya atas setiap kebijakan yang dia keluarkan, ini kebijakan mendatangkan keridhaan Allah atau mendatangkan kemurkaan Allah. Walaupun kenyataannya kita tidak mendapati lagi pemimpin seperti itu, tapi seharusnya seperti itu. Bisa dipahami Bapak ya? Atau saya berilustrasi sederhana. Kalau saya kasih rumah Bapak tinggal gratis, yang bikin aturan Bapak yang numpang apa saya yang kasih tumpangan? Coba jawab Bapak. Yang lantang jawab. Saya ulangi. Saya beri tumpangan untuk Bapak. Paham? Untuk Bapak numpang sama saya. Yang bikin aturan yang kasih tumpangan atau yang numpang? Apa kalau yang menumpang, yang mengatur, yang ditumpangi? Ya, kata Pak Eli, silalahi sudah menumpang melutut kentut pula kau. Ya? Itu namanya anak Medan itu bicara. Apa kata anak Medan? Sudah menumpang melutut kentut pula kau. Paham ya? Akal sehat kita tidak mengingkari itu fitrah, bukan? Itu fitrah, bukan? Sekarang saya tanya sama Bapak. Saya kasih tumpangan, saya bikin aturan, dia enggak mau ngikutin. Dia ngikutin aturan orang sebelah rumah itu. Menurut Bapak gimana terhadap orang yang numpangin? Hah? Bukan keluar, ya suruh keluar, dia enggak keluar, enggak ada rumah lain, ada cuma rumah itu doang. Kira-kira ada bumi lain gak ditumpangi? Gak ada kan? Secara moral apa yang kita cap orang ini? Biadabkah? Kurang ajarkah? Gak tahu dirikah? Atau apa? Atau semuanya? Semuanya. Berarti kita ini manusia gak tahu diri ya? Betul? Berarti ini manusia termasuk manusia biadab ya? Kalau kita pakai logika tadi kan? Biadab amat nih orang gitu ya? Betul? Udah dikasih tumpangan, ngatur pula yang punya tumpangan. Ya? Sekarang yang punya tumpangan bikin aturan, yuk boleh tinggal di sini, ya, ini rumah yuk perlakukan gini. Dia bilang enggak. Saya ambil contoh rumah sebelah sana. Boleh enggak itu?
Kalau dia tetap ngotot ngambil aturan tetangga sebelah, apa cap buat dia? Hah? Gelo nih orang gitu kira-kira ya. Betul ya, Pak? Kalau kepada sesama saja tidak boleh, apalagi antara hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita kan pemilik nisbi relatif, sementara Allah adalah pemilik mutlak. Ketika kata milik, kata punya itu dinisbatkan kepada kita, ini punya tanah, ini punya Bapak Anu, rumah ini punya Bapak Anu, baju ini rumah ibu, punya Ibu Anu, maka kata punya-punya milik-milik ini tapi sifatnya nisbi relatif. Buktinya Bapak mati bawa tanah enggak? Enggak. Ya. Nah, maka kata ketika kata milik, ya, ketika kata milik diidhafahkan, dinisbatkan kepada manusia, maka kata milik sini bukan milik mutlakah, tapi milik yang nisbi relatif. Ketika kata milik disebutkan kepada Allah, maka itu namanya kepemilikan yang mutlak, yang absolut. Maka kata mutlak, coba lihat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Tidak kurang dari 100 ayat Allah mengulangi seperti itu. Lahu mulkus samawati wal ard, ya, kepunyaanlah kekuasaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada pada keduanya. Maka sifat kepemilikan ketika dinisbatkan kepada Allah, dia bersifat mutlak, absolut. Tidak seorang pun mampu menguasai langit, tidak seorang pun mampu menguasai bumi secara absolut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah pemiliknya, maka yang berhak mengaturnya adalah Allah. Atau saya beri contoh lain, Ibu, Bapak, ya, sebelum kita masuk kepada kenapa termasuk rusaknya tauhid kita ketika berhukum kepada selain Allah dan Rasul. Saya beri contoh lain lagi, Bapak-bapak, ketika beli elektronik misalnya, biasa dikasih gitu aja atau ada user manualnya? Nah, yang membuat user manualnya siapa? Yang bikin itu elektronik. Sama dengan kita kan? Yang ciptakan kita siapa? Allah yang mengatur apa yang boleh kamu ucapkan, apa yang tidak boleh kamu ucapkan. Ya, ketika Allah menciptakan lisan kita, ya, Allah menciptakan tangan kita, Allah pula yang mengatakan ini haram, ini halal. Allah menciptakan kemaluan kita, Allah yang tetapkan, diletakkan di mana dan mana tidak boleh diletakkan. Allah yang menciptakan perut kita, Allah yang mengatakan yang boleh masuk ini, yang tidak boleh masuk ini. Semuanya ada user manualnya. Dan user manual itu namanya hukum syariat. Paham? Sekarang saya tanya lagi, Pak. Sekarang saya kasih contoh nih. Ibu bapak beli elektronik, aturannya mesinnya di sini, dipencet di kanan. Bapak nekat, ah saya mau coba-coba di kiri. Kira-kira rusak gak itu? Apatah lagi dalam beragama, dalam kehidupan, ketika tidak menegakkan syariat Allah, menyelisih syariat Allah, kira-kira risikonya terjadi kerusakan, bukan? Pasti terjadi kerusakan. Bisa difahami? Maka tidak mungkin orang yang beriman, tidak mungkin orang yang beriman ketika dipanggil untuk mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, lalu dia menolak. Enggak mungkin bagi orang beriman itu. Ada orang ngomong gini, syariat, menegakkan syariat itu islami, tapi itu akan merusak Pancasila. Loh, ini lucu kan? Ini lucu enggak, Pak? Dia mengakui sesuatu islami tapi dia menolak. Kira-kira orang ini dengan Abu Jahal beda enggak? Bukankah Abu Jahal tidak mengingkari bahwa ucapan Quran itu benar kan? Bahkan Abu Lahab malam-malam datang mendengarkan Nabi baca Quran, bukan?
tetapi tidak beriman dengan apa dia benarkan tapi tidak mengimaninya, logika berpikirnya sama gak dengan Abu Jahal? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengingkari kebenaran Quran. Abu Jahal, Abu Lahab menolak Quran karena apa? Dia tidak mau apa yang sudah mapan pada dirinya itu menjadi rusak. Ketika Ramadan ya, saya diundang oleh satu partai untuk ceramah. Ya. Ketua partainya pidato bersemangat sekali. Kira-kira 41 menit saya hitung pas dapat tandanya kasih pidato. Untung saya cubit kakinya, Pak, jangan kelamaan. Kan orang enggak butuh ceramah Bapak, yang lagi dibutuhkan ceramah saya. Ya. Salah satunya gini, dia bilang nih, kita harus menjaga melestarikan budaya leluhur, namanya budaya adiluhung. Ya. Karena semua yang diwariskan oleh orang tua-tua kita dahulu sudah berdasarkan pertimbangan logis, logika dan moral gitu. Jadi kita tidak boleh menerima ideologi baru dari Arab. Jadi orang Muslim tapi jangan jadi orang Arab yang ingin menggusur budaya kita, budaya leluhur. Ya kadang-kadang diberi label bahwa ini bid'ah dan sebagainya. Ini ketua partainya bini yang undang saya, suruh laki yang undang saya. Ya, dia udah kasih tahu duluan, Pak. Ini gengnya sekuler, Pak. Nah, saya udah tahu Bapak pasti nggak malu hati, kan sikat aja, Pak. Babat semuanya, Pak. Saya bilang, ibu pengen suami baik saja ditumbal loh, Bu. Nah, ibu harus bayar mahal loh, Bu. Saya bilang. Saya resikonya dua, dia nerima atau saya digebukin kan? Nah, udah selesai, saya bilang. Tadi Pak Ketua ngomong jadilah orang Islam tapi jangan orang Arab. Ini kan ambivalen, Pak. Tadi Bapak bilang jaga tradisi dan moyang kita. Ya, karena itu sudah pertanyaannya boleh menerima Islam tidak melarang menerima sesuatu budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebenarnya Bapak itu ambivalen, Pak. Bapak bilang jadi orang Islam tapi tidak jadi orang Arab, tapi Bapak logikanya Arab primitif. Apa ciri-ciri Arab primitif? Kalau dipanggil kepada Quran dan Sunnah, dia bilang jangan, kita ikuti apa kata bapak-bapak kita dahulu. Kayak yang Bapak ngomong tadi. Jadi Bapak ini justru meniru Arab primitif. Kata bininya, wow. Ya, coba Bapak lihat saya bilang. Pak Ketua, coba Pak Ketua lihat. Ya, surat 5 ayat 104. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Ada di antara manusia, kata Allah, kalau dipanggil, diseru, diajak, mari kita ikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini Allah haramkan, tinggalkan. Ini Allah bolehkan, laksanakan. Ini mubah, maka boleh. Ya? Ini mengandung kesyirikan, tidak boleh. Tetapi begitu juga Rasul. Rasul membolehkan kita ambil, dan dia melarang kita tinggalkan. Tapi katanya apa? Cukup bagi kami, bapak-bapak kami. Jadi ucapan Bapak dengan Arab primitif sama enggak, Pak? Kan Bapak bilang tadi di ujung pidato Bapak, kita butuh penjelasan yang real, yang jelas dan jujur kan? Dan kita sepakat jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau Bapak sakit hati itu masalah Bapak. Paham? Kan saya penuh permintaan Bapak menjelaskan agama sejelas-jelasnya. Ya. Lalu saya bilang, bapak-bapak sekalian, hati-hati menerima nasihat. Tidak semua nasihat itu menyelamatkan. Contoh nasihat iblis. Iblis ketika nyesatkan Adam pakai kata nasihat. Sesudah iblis kasih nasihat, Adam keluar dari surga, mau daftar loh.
Jadi tidak semua orang punya kedudukan itu lalu nasihatnya diterima. Ya? Kan apa? Adam pun terkecoh dengan sebuah nasihat, sebuah penyesatan yang disebut nasihat. Pak Ketua coba lihat surat 7 ayat 20-21. Ya, jangan jadi neo-firaunism. Bapak tahu Firaun? Saya tanya gini, Bapak tahu Firaun sesat enggak? Ya sesat, Pak. Coba lihat surat 40 ayat 29, baris yang ketiga. Ya, lihat surat berapa? Ayat berapa? Qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara, aku tidak menyampaikan sesuatu kepada kalian melainkan apa yang aku anggap baik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ya, udah ketemu belum? Di baris yang ketiga, betul ya? Karena saya enggak bisa bilang pojok kiri, pojok kanan ya. Saya bisa bilang baris ke satu atau baris kedua. Nah, karena saya hafal Quran dengan baris-barisnya. Ya, kata qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak mengemukakan apa kepada kalian melainkan aku apa yang aku anggap baik. Dan aku tidak memberi petunjuk kepada kalian melainkan kepada kebenaran. Jadi orang sesat ngaku benar itu biasa. Jadi saya enggak kaget, Pak, dengar pidato Bapak. Jangankan Bapak, Fir'aun yang sesat pun merasa tidak sesat. Itu namanya sengot, sesat ngotot. Terus apa bedanya dengan iblis? Apa bedanya dengan iblis? Coba lihat. Ini kan ambigunya sama dengan iblis. Perhatikan, coba lihat apa kata iblis. Fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena aku telah divonis sesat, maka aku menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Berarti kan iblis mengakui bahwa Allah itu maha benar enggak? Iblis mengakui Allah maha pemberi petunjuk kepada kebenaran, bukan? Tapi dia enggak patuh. Jadi ini bapak-bapak ini dengan iblis beda enggak itu? Ambivalen kan? Kira-kira ketika dia ngomong gitu, apa kata iblis? Lugu banget gitu loh. Tadi kalau saya jelaskan ayat yang kita bahas, bisa masuk tadi ya. Jadi udah gambarannya seperti itu. Faham? Dalil yang dijadikan penulis adalah surat 4 ayat 60 sampai dengan ayat 63. Ya. Surat berapa? An-Nisa ayat berapa? Sampai dengan ini ayat ini tentang orang-orang munafik ya Bu. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Ya, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Ya, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kita ini kan mengakui Quran itu dari Allah, bukan? Kemudian wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada rasul. Ya. Kata Allah, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya, niscaya Muhammad, engkau akan melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras dirimu. Coba kita misalnya mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kita kira-kira dianggap apaan? Betul?
Padahal kebebasan beragama itu dijamin negara enggak? Dijamin kan? Pasal 29 menjamin enggak kita berkeyakinan dan menjalankan agama kita. Paham? Contoh ayat saja, contoh ayat. Ketika seseorang menentukan hak politiknya berdasarkan Quran, tidak memilih orang kafir sebagai pemimpinnya atau wakilnya. Begitu Anda kemukakan itu, Anda dicap apa? Ini kemunafikan enggak? Lah untuk apa Anda merayakan nuzul Quran kalau Qurannya sendiri tidak Anda mau laksukan? Mengamalkan Quran tentu dan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita katakan pada mereka, mari ikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kata Allah, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan melihat orang-orang munafik itu akan menghalang-halangi engkau ke orang dari engkau Muhammad. Ya, menjauhkan orang dari agama ini, patuh kepada syariat ini. Perhatikan apa korelasinya dengan tauhid. Di sini Allah meniadakan keimanan dari orang yang tidak patuh kepada hukum Allah. Iman itu asasnya tauhid, bukan? Yang saya khawatir nanti hari kiamat kita mengaku beriman, tapi apa kata Allah? Dulu, sekarang enggak. Dulu iya. Paham? Sekarang nomormu tidak ada nomor registrasi lagi. Ya? Saya khawatir kita ketika berdoa beribadah tapi kata malaikat nomor tidak dikenal. Kira-kira sampai di akhirat kita lihat catatan kita enggak ada. Kira-kira gimana kata orang Sunda? Nyaho eta teh. Fa kaifa idza asabatum musibatum bima qaddamat aydihim. Maka bagaimana halnya apabila kelak Allah menimpakan kepada mereka orang-orang munafik itu musibah disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Summa ja'uka yahlifun. Ya, kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah. Billahi demi Allah, inna aradna ila ihsana wa taufiqa. Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Bisa dimengerti enggak? Sebab kalau kami pakai hukum ini pasti terjadi kekacauan. Supaya damai ini hukum ditolak. Kata Allah di ayat 63, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Oleh karena itu jangan kita kafirkan mereka. Ya, kata mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengerti apa yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah, enggak usah didengerin. Paham ya? Enggak usah didengerin, biar dia ngomel ke, biarin aja. Paham ya Pak? Gak usah dilawan, gak usah ditulis juga di soalnya gak usah biarin aja. Gak usah didengerin. Paham? Ucapannya itu bagikan debu. Gak usah didengerin Pak. Kan itu tinggalkan mereka. Kalau kita punya kemampuan, kita berikan nasihat yang membekas di hati mereka. Supaya kita punya alasan di sisi Allah bahwa hujah telah kita sampaikan kepada mereka. Bisa dipahami Bapak? Jadi ayat ini turun berkenaan dengan dua orang yang berantem di masa Nabi. Lalu seseorang berkata, perkaraku dan perkaramu yang menjadi hakim antara aku dan kamu adalah Muhammad. Yang satu bilang enggak. Ya. Saya ini Fulan, Nasr al-Ka'ab. Dia lebih pantang memutuskan perkara saya. Nah, turunlah ayat ini. Ya. Dan emang sifat orang munafik itu seperti itu. Makanya di ayat yang lain Allah menafikan keimanan dari orang yang tidak mau berhukum dengan hukum yang Nabi tetapkan. Lihat surat 24
ayat 47 sampai dengan ayat 50. Surat berapa? Ayat berapa? Ini hafalnya sekarang. 5 menit lagi. Wallahu a'lam. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad, dan kami menaati keduanya. Ingat bahwa konsekuensi dari iman adalah taat ya. Saya ulangi, konsekuensi dari iman adalah taat. Dan yang ditaati secara absolut Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin Allah salah ya, dan tidak mungkin Nabi salah. Nabi saja tidak salah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bila apa kata Allah? Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhali. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Allah menafikan keimanan dari orang yang mengucapkan imannya dengan lisannya tapi tidak taat dengan anggota badannya. Bapak-bapak, bayangkan kalau kita terkena ayat ini, nyaho enggak eta teh? Kita mengaku beriman tapi Allah menafikan, meniadakan keimanan dari kita. Kata Allah, lu enggak beriman. Dan bayangkan informasi ini kita ketahui di akhirat loh. Kira-kira ada kesempatan balik ke dunia enggak? Nah, beruntunglah kita, Allah beritahu sifat orang lain, semua kita jauhi bukan? Coba lihat sifat-sifat mereka di ayat berikutnya. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka dengan hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya, kata Allah apa? Idza fariqum minhum mu'ridun. Tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Maksudnya mereka tidak mau dihukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tidak mau datang karena tidak enggan untuk, karena pakai keengganannya untuk mengikuti keputusan Allah dan Rasulnya. Faham? Wa iya kullahumul haqqu ya'tuna ilaihi mudhinin. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Jadi orang munafik apa? Dia mau mengambil hukum kalau hukum menguntungkannya. Betul? Ada ibu-ibu ngomong sama saya, Pak Salim, ini ibu nih gak pakai jilbab, coba lihat. Suami saya tuh ngaji loh sama bapak, tapi dia zalim luar biasa pak. Kenapa dia gak zalim? Dia zalim. Saya tidak dinafkahi pak. Terus saya tanya, ukuran kezalimannya apa? Tidak sesuai Quran. Bukankah Quran menyuruh dia menafkahi saya? Saya bilang, ibu persis orang munafik dulu-dulu ngambil hukum kalau menguntungkan. Terus ibu berjilbab bukan hukum Allah? Terus ibu setengah telanjang ini apa? Saya tanya. Bukan zalim juga? Kata ibu saya ke lakinya, wow Pak Salim itu wow banget gitu loh. Ibu kayak orang munafik dulu ya. Jadi ambil ayat kalau punya kepentingan gitu loh. Faham gak maksudnya? Suami zalim, dosa pak, melanggar Quran. Lah ibu buka aurat, karena ibu kemahada saya, bupati buka paha tinggi-tinggi. Nah gayanya. Sekwilda, sekitar wilayah dada kelihatan. Pertanyaannya, suami kasih nafkah Quran ada ayatnya. Terus ibu tutup aurat gak ada ayatnya. Sesama orang munafik tidak boleh saling menghakimi. It's okay. Sekarang ibu itu berjilbab rapi,
ditanya, lu jilbaban, wow, untung lu gak denger apa yang gue dengerin. Jadi jujur aja Pak, saya juga bingung mutusin gitu loh. Pak tolong dong jelaskan ayatnya ke suami saya. Urusan hak lu baca ayat lo, paham? Urusan lu pakai jilbab, ayatnya lu lupa lo. Kan ibu suruh saya baca ayat tur ke dia kan, terus ibu gimana? Urusan hak ibu, ibu tuntut pakai Quran. Itu kewajiban ibu nggak pakai Quran. Persis munafik dulu nggak saya tanya, sama nggak? Jadi dia ambil hukum yang menguntungkan dia, membenarkan dia, betul? Nah, ada ibu-ibu juga gitu, sama dengan bapak-bapak, ya? Nanti kalau ditanya bapak, jalankan kewajiban, kata Allah tergantung kemampuan, betul ya? Jadi nanti kalau mau nikah kan kata Allah empat, coba lihat. Ini laki-laki juga bahlul, masya Allah. Dia ambil hukum itu sesuai dengan kepentingannya, yang membenarkan dia, dia ambil, dia patuh hukum. Yang tidak cocok dengan maunya dia nggak ambil. Kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin. Inilah orang yang kata Allah, mereka adalah orang yang tidak beriman. Jadi taat kepada hukum Allah punya korelasi enggak dengan iman? Punya korelasi kan dengan tauhid ya. Kata Allah afi qulubi maradun. Nah, sikap orang mukmin apa? Ayat 51-nya. Ayat 52-nya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Nah, ini korelasi antara surat An-Nisa dengan ayat ini ya. Paham ya hubungannya ya? Nah, keduanya saling menafsirkan ya. Paham? Keduanya saling menafsirkan. Adapun orang mukmin, orang bertauhid itu jika mereka dipanggil untuk kepada Allah dan Rasul-Nya agar Nabi, Rasul menetapkan sebuah syariat, sebuah hukum, apa jawaban mereka? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Taat inilah merupakan pokok dasar akidah, setelah lisan dengan hati. Paham ya? Jadi iman itu menjadi sempurna dengan diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian diikut sertakan dalam bentuk ketaatan anggota badan. Mudah-mudahan Allah mudahkan siapa saja di negeri ini ya, diberi hidayah semuanya seperti ini. Ini ayat bukan kita buat kafirin orang, paham ya? Tetapi minimal mengevaluasi diri kita ya. Ngapain kafirin orang, enggak ada kerjaan kan? Paham? Tujuannya adalah agar kita memproteksi diri kita dari ancaman-ancaman ini ya. Mengetahui penyakit bukan agar kita sakit loh, enggak. Kita mengetahui penyakit bukan agar kita menjustis orang sebagai orang berpenyakit. Paham bapak-bapak? Kita mengetahui penyakit satu, agar kita mengatakan saya terkena penyakit ini enggak. Itu pertama kan? Yang kedua, lalu kita kalau sudah terkena kita bersihkan. Kalau belum terkena kita membangun imunitas sehingga kita tidak terkena penyakit tadi. Paham bapak ya? Jadi gak usah berpikir, kayaknya orang itu kafir. Gak usah, bukan urusan kita juga. Faham? Kita belajar intinya SDM. Selamatkan diri masing-masing. Nah saya tanya, bapak-bapak sudah membangunkan anak-anak sholat subuh, bahkan pukul mereka enggak? Nah, berarti bapak itu gak usah menuntut syariat deh, ngurusin anak aja gak becus. Jadi bapak gak usah mimpi negeri ini bersyariat. Mengamalkan surat 20 ayat 130 saja bapak enggak bisa kan? Surat 20 ayat 130 coba lihat, terutama bapak-bapak muda nih ya, punya anak-anak masih kecil kan. Surat Thaha ayat 130 coba lihat, wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaiha, perintahkan keluargamu sholat. Bapak-bapak udah jalanin ayat itu belum? Itu syariat bukan? Jangan membayangkan syariat itu mesti negeri ini berubah, enggak usah. Faham?
Mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan dulu kan. Syariat mulai apa? Mulai dari akidah dulu. Anda sudah bertauhid belum? Sudah memurnikan tauhid enggak? Menjauhi syirik besar, syirik kecil enggak? Itu syariat yang paling pokok. Karena tanpa itu tidak ada syariat sama sekali. Saya kasih contoh bahwa bagaimana Anda menegakkan syariat kalau tauhid enggak benar. Saya tanya sama antum. Sekarang di negara-negara kafir pun sudah menerapkan bank-bank non-ribawi, bukan? Muamalat non-ribawi, itu syariat enggak? Kira-kira orang kafir masuk surga karena menjalankan itu enggak? Enggak, karena kufur, bukan? Karena tauhidnya, kan? Faham? Mulai dari mentauhidkan Allah dulu. Itu syariat. Faham? Mulai dari hukum yang paling penting, baru yang penting. Nah, sebenarnya biasa saja. Mulailah kita menerapkan syariat itu dari diri kita masing-masing. Paham Bapak ya? Riba itu kan bukan hukum publik, hukum pribadi kan? Anda yang memutuskan deal or no deal pada sebuah transaksi kan? Seperti anak muda nanya, "Pak, hukum OVO gimana ya?" Coba cerah kepada saya. Oh, ada unsur ribanya di sini-sini. Tapi coba lihat dia jelaskan, "Tapi" gak usah diskusi kalau gitu. Paham? Kalau jelas hukumnya, sami'na dengan taat. Kenapa masih tapi? Gimana Anda menuntut syariat yang paling tinggi? Ya, meninggalkan riba yang individual saja luka gebise, kata orang Betawi nge. Masya Allah. Lah gimana kita syariat yang besar? Lucu-lucu, coba lihat. Dia menuntut syariat yang negara, tapi hal-hal yang individual dia enggak lakukan. Terus saya tanya sama dia, "Kamu sholat jamaah di mana?" "Di rumah." "Nah, enggak di masjid?" "Enggak." "Gimana lu menuntut syariat? Sholat berjamaah saja lu ngeles?" Paham? Jangan membayangkan syariat itu yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, hanya hukum negara saja, mulai dari yang kecil dulu. Nah, taruhlah ibu pedagang. Nah, syariat ditegakkan di hal terkecil. Pertama, perhatikan kehalalan benda barang yang bak ibu jual. Ya. Dan kehalalan itu ada dua, Bu. Memang barang dagangannya, komoditinya, zatnya halal, kemudian thayyib, harus bersih. Jangan ibu cari untung banyak, ibu goreng dengan minyak yang sudah mengandung karosin, Bu. Ini kan kezaliman, bukan? Haram dagangannya itu. Lah itu cara kita menerapkan hukum Allah tadi, Bu. Faham? Kemudian transaksinya syariah. Ketika untungnya gede, penuhi hak hartanya, syariah bukan? Syariah. Faham? Itu hukum Allah. Faham? Kalau jadi mantu masih ada mertua, tunjukkan akhlakmu sebagai mantu yang baik. Jangan mantu kelakuannya kayak hantu. Itu syariah. Muamalah syariah. Karena kadang-kadang ibu-ibu kelakuannya antara mantu dan hantu beda-beda tipis. Paham? Jadi itulah hukum yang dimaksud oleh Allah tadi. Segala hal. Karena kata Allah, udkhulu fi zilmi kafah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian yang berikut apa? Bapak-bapak punya kewajiban mendidik enggak? Didiklah anak-anak kita dengan Islam. Kalau anak-anak kita generasi sekarang, terutama bapak-bapak muda yang tua-tua, gak bisa diharapkan potensinya lagi. Karena udah lewat waktunya, lihat sebentar lagi out. Jangan marah bapak-bapak yang tua-tua ya, emang sunatullah begitu kan? Gak usah baperan. Ini bapak-bapak yang muda-muda nih, Pak Eli. Ya bapak-bapak muda, didiklah anakmu di atas nilai-nilai Islami. Maka suatu saat, tidak usah kita menuntut negeri ini Islam, tapi pasti Islami kan? Karena seluruh masyarakatnya hidup Islami, bukan? Sekarang saya tanya, ketika Anda bicara tentang syariat, tentang Islam, yang menentang siapa? Orang Islam juga kan? Karena mereka tidak paham Islam juga kan? Cuma nama Islam doang kan? Namanya Istur, Islam turunan. Betul kan? Istur Islam turunan, betul? Jadi itu yang dimaksudkan tadi. Saya ulangi,
Ketika Allah berserah kita mengikuti apa nadir Allah, bukan berarti Anda membayangkan merubah negara ini menjadi negara syariah. Tapi mari kita mulai selaksana syariat, mulai dari menjadi kewajiban pribadi masing-masing. Contoh Allah tanya di akhirat. Allah gak mungkin nanya dong, kenapa Indonesia tidak bersyariah? Allah gak nanya, tenang aja. Paham? Tapi yang Allah nanya, kenapa anakmu tidak paham Islam? Kenapa tidak paham Islam? Dan seterusnya. Sebab yang ditanya oleh Allah lebih dulu adalah kewajiban-kewajiban fardiyah. Kewajiban yang bersifat individu. Paham? Adapun kewajiban bersama yang ditanya bersama-sama, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi mari kita mulai menegakkan syariat itu mulai dari tauhid kita dulu, akidah. Ya, semakin kuatnya akidah, insya Allah semakin kokoh komitmen kita. Sebab tidak ada kepatuhan kalau tidak ada keimanan. Tidak ada keimanan tanpa komitmen. Betul? Akan mulailah dari sana. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat nifaq tadi. Jadi ingat bahwa ketaatan kepada syariat itu punya korelasi dengan iman, dengan tauhid. Tidak bisa terpisahkan. Faham? Karena Anda tidak hanya meyakini Allah ada dan Allah itu esa, tetapi Anda mengakui, harus beriman, Allah punya syariat, Allah punya aturan. Sebagaimana Anda meyakini Allah ada dan diibadahi, satu saja diibadahi, maka Anda pun harus beriman bahwa hanya satu hukumlah dari Allah yang ditaati. Faham? Dan ketika kita mendapat seruan untuk kembali kepada itu, kita katakan sami'na wa ata'na. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.